Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Berikut ini ada amalan yang amat sangat ringan sekali, kalau diperkirakan sekitar 10 menitan bisa selesai membaca amalan ini. Meskipun amalan ini tergolong ringan, tapi amalan ini mempunyai segudang faedah besar. Di antaranya bisa melancarkan rezeki, melipat gandakan penghasilan, serta menjadikan ketentraman bagi pengamalnya. Ijazah zikir ini datang dari dua ulama karismatik yang sangat masyhur terutama di zaman ini. Beliau berdua adalah Syekhana Kiai Haji Maimun Zubair dan Al-Habib Syekh Assegaf. Seorang ulama besar yang alim dan bisa membuat hati tenang dan damai walaupun hanya melihat wajahnya beliau berdua. Di suatu majelis beliau berdua pernah mengijazahkan satu amalan yang sama lafadznya dan cara pengamalannya. Berikut ini ijazahnya. Membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 129 kali. Dilakukan di setiap usai sholat maghrib dan subuh. Dan ketika sampai pada hitungan 10 kali, saat membaca Ya Latif ditambahin dengan membaca kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Alangkah lebih afdal dan lebih mujarabnya lagi kalau amalan ini didahului dengan bertawassul yang dihadiahkan kepada yang pertama baginda Nabi Muhammad SAW, yang kedua Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ketiga Kiai Haji Maimun Zubair, yang keempat Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian setelah tawassul selesai baru dilanjut dengan zikir tersebut. Beliau menjelaskan di antara faedah amalan ini adalah menarik dan mendatangkan rezeki. Rezeki tidak akan terputus-putus, segala hajat cepat terkabul, dan sekudang faedah-faedah lainnya. Sertakanlah hati yang khusyuk saat membaca zikir ringan ini. Tanamkan keyakinan yang sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala doa-doa hambanya. Dan bagi Anda yang saat ini mempunyai hajat atau keinginan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa amini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.